saya Mieke Zuraida, saya pensiunan dari Mandiri, tapi sekarang saya masih bekerja di konsultan penasihat investasi di Bursa Efek. Agama saya Islam. Kebetulan karena memang saya suka nonton drama ya, suka nonton drama, tapi saya tidak suka drama yang agak berlebihan ya, maksudnya kayak TV-TV yang lain kan selalu berantem ya, terus ngajarin mewah gitu, saya nggak suka nonton itu. Tapi begitu saya mengikuti drama Kisah Nyata tuh, saya seneng banget kenyataan bahwa mengajarkan semua agama itu yang penting maksudnya saling mengasihi, jadi tidak melihat orang tuh dari kulitnya ya, dari agama, dari kulit. Nah, saya seneng, jadi saya akhirnya setiap malam tuh pasti saya nonton. Saya paling seneng tuh yang sekarang saya lagi tonton ya, apa, Tidak Menyesal Mencintaimu. Bahwa istrinya itu begitu tabah menerima cobaan kan, suaminya kan nggak kerja kan, suaminya kan gengsi selalu kan, tapi dia mendidik anaknya tidak membenci orang tuanya, tidak membenci bapaknya maksud saya, karena bapaknya kan tidak kerja. Terus dua anaknya kan yang baru tamat SMA ini sekarang kerja lagi kan, tidak bisa meneruskan SMA, anaknya tetap sopan. Jadi saya berpikir ajaran ini bagus banget ya, tidak pernah menyalahkan gitu loh, bahwa terus tidak pernah juga kenapa gua harus punya orang kayak gini. Terus dia kan tidak mau juga dilahirkan seperti itu gitu loh. Suami saya sampai, kok kamu seneng banget? Aku seneng karena aku akhirnya introspeksi diri ya, bahwa kita tuh harus begini, Pak. Saya bilang, lihat tuh ke bawah, kita bersyukur ya, jangan hanya, namanya manusia ya, pasti ada rasa jealousy atau apa. Tapi dia mengajarkan itu, dan mengajarkan anak-anak tuh dalam keluarga tetap sopan ke orang tua. Nah itu yang bagus sih buat pribadi saya ya. Saya ceritain sama anak saya yang perempuan, abang yang laki, yang perempuan juga saya bilang, kamu harusnya coba dalam hidup, karena saya udah punya cucu ya, mau dua, ajarin anak tuh begini, saya bilang caranya, saya bilang nggak bisa keras, tapi anak tuh harus dididik, saya bilang, melihat ke bawah, bukan melihat ke atas, saya bilang. Saya rasa bagus kalau diterapkan juga ke masyarakat ya gitu ya, jadi untuk apa ya? Itu kan harusnya. Dipengerti, iya, nah itu sekolah ya. Iya. Tapi kan sekolah di Indonesia udah nggak ada lagi. Nah itu yang saya bilang harusnya diterapkan itu. Ada AI memberikan itu. Banyak itu banget itu. Diajarkan melalui berbagai program. Itu yang positif buat.